Yang pertama kita akan lakukan untuk membuat liukan yang ekstrim ya, tanpa bunyi krek pastinya. Kita kurangi daunnya dulu. Kemudian kita pijit dulu pohonnya, pelan-pelan pijit. Ya, kalau misalkan ini masih kecil ya, kawatnya yang kecil saja, jangan terlalu besar. Kawat ini jadi sudut sekali lagi 45 derajat ya. Sebisa mungkin kita harus rapat ini. Nah, ini rapat ya. Kalau misalkan kita ingin membuat liukan ke kanan, berarti yang ke kiri harus ada kawatnya. Lebih ekstrim lagi ya.